Hai, selamat datang ngagai Ruah Robin Channel. Terima kasih ya laban udah sangkai serta klik video tu ngagai kita baru. Selamat datang ngagai kita semua. Channel aku tu kontennya bercampur tau. Laban kelimpah hari ngagak tutorial pasal YouTube aku megak rindu ke pengawak vlog, megak ke lagu unboxing anggau mayu haki utai lah kebukai ke digagak aku buat channel aku tu. Okey, lengkap kenyai dulu. Pelabak aku bagi kita ke udah ngagak akaun YouTube angka bisik sekedak kita nak kat nemu berkeni kita kat nyemak atau kat medak progress video ke udah di post kita buat YouTube. Bagi kita ke ngagak YouTube topik kali tu cukup mana ya kena kita sama-sama berkongsi kepada mu berkeni kita kat medak hasil dari video ke udah disimpan kita buat akaun YouTube kan eh. Kita nak ibuah muka komputer atau ke laptop semata-mata akan mendak statistik atau ke analitik video kita tiap-tiap hari ni cukup aja kita mendak hari telefon aja. Bisi siti apps tu ni cukup mana ya kena mantuk kita mendak analitik atau ke penyawah ni ya video kita udah diklik orang atau ke berapa penyampau orang kudah mendak video kita. Ia ke paling penting amat ya. Ianya berapa ikut subscriber ngau berapa jam tontonan udah digumpul kita setakat ke video kita tu. Apps namanya kini bedak video tau sampai habis. Apps ke disebut aku tadi ianya YouTube Studio. Jadi apps tu boleh di-download kita buat Play Store bagi kita ke ngena Android lah. Jadi bagi kita ke ngena iPhone, kita boleh megak download ya buat iOS kita. Apps tu cukup maneh lah kena kita monitor tak ke kena kita medak perkembangan video channel kita, subscriber, jam tontonan serta megak boleh kena kita ngedit barulah bakal hidup thumbnail kita, tajuk video, tag buat video kita, ngedit utai ke buat deskripsi serta mayu hagi utai lah. Jadi apps tu percuma aja oh, ada berbayar. Udah subscribe channel aku tu kita. Kelaban butang warna min mansau sepiak kanan kita nyapen nanti berbayar. Nunda kita aja. Bagi kita ke bedau tau subscribe au dia tu laban udah tu aku dekat berkongsi kemayu hagi penemu mimit pasal kita ngadu YouTube channel kita au. Pulai baru ngagi topik kita tadi au. Bahkan ni cara ngena apps tu deh. Dia tu aku dekat ngajar kita. Bahkan ni kak ngena atau ke fungsi utai di dalam YouTube Studio tu. Okey, dah ready kita? Let's go. Okey guys, sebelum kita start, kita dekat macam biasa bagi kita di ngena Android, kita akan download ba Play Store lah. Oh. Kita terus saja Play Store, kita ngiga YouTube Studio. Okey, ia akan bisik tanda ya bakal gamal screw ya deh. Screw buat tepinya. Jadi lepas aku dah install, aku akan open ajalah. Kita open. Kita boleh mendak bagi tu. Okey, di tu kita boleh mendak analitik bug. Kita improve video au. Kita boleh mendak bagi tu. Kita boleh mendak pertama sekali bak atas tu nama channel kita ai. Bakang Kurwa Robin, subscriber ke bisa 586 subscriber. Jadi kita boleh mendak okey. Di tu setting ya au. Itu setting kita akan tambah kita improve account. Kita klik di tu lah, tambah di tu. Udahnya kita masukkan kita improve account bak dalam telefon kita tu ne. Okay, kita akan masuk ke dalam sign in, kita akan masuk lagi Google, kita akan masuk lagi email ianya email tidak kena kita buat YouTube kita nya ne. Okay, jadi aku dah tanya so Ruel Robin aku akan masuk kita. Yang paling penting sekali adalah kita akan mendak analitik menerusi kita empu App Store. Maka kita contohlah analitik untuk 28 hari yang mendahulunya last 20 maka tu 48 hours estimate view kita boleh mendak berapa view kita untuk laktan poli ya kita boleh mendak sepanjang hidup kita berapa udah kita improve view. Okey, kita boleh mendaknya lah. Jadi di tu sidak YouTube akan estimate kita 28 hari ataupun sidak ya akan mungkin 48 jam lah selalu kita boleh mendak lah berapa udahnya ya kita boleh mendak di tu realistik kita empu video ni kemayuh pada orang yang bakal ngaku tok cara buat thumbnail YouTube iban okey mesti 16 so benar tu akan dikira selama 48 jam tiap-tiap hari lah ya akan kira-kira tiap-tiap hari tok watch time kita boleh mendak watch time kita di tu
berapa untuk kita akan mendapat berapa untuk bulan tu pun udah megak, maka bulan Mei berapa watch time kita bukan aku 2000 lebih lah watch time, tapi untuk minit ah dia ukai hour yang tak sama ya minit, so kita akan bagi yang lagi 60 lah. Oh, 2000 lebih bagi 60 lawan 1 minit 60 saat. Kira-kira lah betul tak kini. Okey, untuk view kita berapa orang view kita tempoh video. Okey. Kita boleh mendapat analytics subscriber. Berapa subscriber kita bukan aku last 28 days bisa tambah 42 ikut lah semua tambah 37 kira banyak lah orang akan bisa unsub bisa pada berapa hari bulan. Okey, boleh pada berapa hari bulan boleh orang ke unsub channel kita ini. Udahnya tadi kita boleh mendapat itu berapa. Okey, kita boleh mendapat itu pemayuh orang ke subscribe channel kita sidak yang kemeda adalah 30.8% aja. So nadai nak semua sidak yang meda oh. Ya ke 500 lebih tarik sidak nak meda semua. Yang meda adalah orang ke beda subscribe-nya. Bisi 69.2% orang ke medanya. So mayuh gi orang ke nak subscribe-nya meda. So orang ke beda subscribe-nya yang akan kita cuba tarik perhatian awak ke sidak yang muka hati untuk ya subscribe channel kita lah. Oh. Alright, kita boleh mendapat top video kita berapa itu ni ke top video kita boleh mendapat guru top pesta kenawin merakit custom build PC murah 2020 nya bisa 400 lebih mega. Okey, udahnya kita boleh mendapat. Okey, kita back dulu. Okey, untuk video baru kita pun boleh kita menilai berapa view dengan just klik aja lah. Just klik pada itu. Okey. Untuk view untuk analytic kita input video yang baru di upload kitanya lah. Bakal aku tanya baru 16 baru watch time berapa view berapa audio retention berapa. Okey, traffic ya. Okey, kita boleh mendak itu magen discover boleh mendak magen untuk kita mendak analytic video kita tiap-tiap hari ke video di post kita ke video pengelamat tu ke kita boleh mendak lah berdasarkannya kita akan boleh improve kita impuni ke channel ke atau ke video atau ke ngayat hati yang mayuh ge so kita boleh ngagak videonya mayuh ge lah. Okey, contoh yang nanti kita ke edit kita impu bakal disebut aku mula-mula tadi ke mula-mula tadi yang kita boleh update thumbnail kita boleh update tajuk kita tekan tu aja cap pensil atas tu. Ujungnya ya akan terus mic kita lagi. Okey, kita ikat luka title penulis ya. Kita ikat nambah butai bak description untuk penulis ya. Udahnya kita ikat bak text untuk penulis ya. Kita boleh nambah semua. Make sure nanti kita tulis bak text tu. Contoh YouTube tutorial. Okey, untuk ya tag kita aneng space, lepas space nak uli ya kita tekan koma. So ya akan simpan bak atasnya lah. Oh. So makanya kita nyimpannya kita mesti ingkeh koma. Okey, udah kita semua tu kita tekan save. Okey, kita boleh okey thumbnailnya pun boleh kita upload. Tapi ya bisa cara ya lah untuk mengaktifkan ngena App Store, bisa cara ya dulu. Kita mesti verify account kita dulu ba YouTube channel kita ini out. Mesti verify dulu, udah verify baru kita boleh upload kita yang thumbnail menerusi apps YouTube Studio tu tadi. Okey, terbuka kita boleh belajar bakal contohnya tu. Okey, untuk video kita ke di post kitanya, kita boleh mendak itu berapa orang ke view. Kita boleh mendak ngaku itu berapa boleh orang view. Udahnya top paling penting adalah playlist kita. Awak ke video kita yang tak berselera lah, kita ngagak playlist lah nanti ke video kita nyak bakal kutu YouTube tutorial. So ya akan masuk kia mix video review unboxing kita ngagak playlist kita lah. Awak ulang ke medak video kita tidak nak berselaru, tidak mesti medak playlist. Oh, top playlist untuk YouTube tutorial tidak akan tekan aja dan semua pasal tutorial magen makanya lah nyak pentingnya playlistnya lah. Udahnya paling penting adalah komen laban seperti yang diajar balas tidak sifu-sifu YouTube pakai tidak kadok tidak emada kita nak uli mendak video kita empu bak PC in case kita terklik video kita pansut ya empu iklan YouTube akan meda bendanya adalah macam ya ukai terlarang lah tapi bahaya untuk channel kita lah. Untuk kita malas orang empu komen, orang kebisi komen bak channel kita boleh dengar App Store. So kita tak akan tertekan lagi video lah. Ya video kita tak akan keluar iklan apa semua lah. Kita akan terus reply dengan App Store. So tak akan merik benda yang
bahaya takkan merik bahaya agai channel kita lah. Okey, kita boleh reply dah dengar tu. Sama ada kita akan beri love, like, apa semualah menengah ke yang pun channel itu. Udahnya tu analitik daripada aku tadi lah. Kita boleh semak satu persatu menerusi analitik tu begak ya bisi cara. Okey, cara menerusi analitik tu untuk kita nambah ke viewer kita, untuk kita nambah ke subscriber kita menerusi analitik tu tadi. Okey. Ini aja perkongsian hari aku untuk video kali itu. Aku harap ke kita semua terus setia buat channel Ruwe Robin tu. Lalu kita tiba-tiba subscribe, kita boleh subscribe. Kita tiba-tiba baru kat mula start dengan YouTube. Datang ke channel aku tu lah untuk belajar satu persatu. Kita sama-sama belajar, sama-sama nikah lah. Oh. Okay, ini aja hari aku. Harap kita bertemu baru di video yang akan datang. Bye-bye.